Halo semua, balik lagi no ke sesuai dengan judul ya. Gua bakal ngebahas kolaborasi pertama dari Wuthering Waves. Jadi untuk di video ini kita bahas sedikit ya untuk collab pertama kali Wuthering Waves itu dengan siapa. Cuman untuk beritanya sih sebenarnya di postnya tuh udah sekitar 3 hari yang lalu, alias untuk selebrasi perilisan Siang Liau ya. Tapi pas gua cari untuk pembahasan yang versi Indonesianya itu masih belum ada ya. Cuman langsung aja kita bahas kolaborasi pertama untuk Wuthering Waves, bukan sama game lain, bukan sama makanan cepat saji yang sekarang lagi ada drama by the way untuk game sebelah, melainkan dengan R Gacha Gaming. Ini gue seriusan agak-agak kaget juga sih ya. Jadi ya ini Reddit Gacha Gaming, di mana Wuthering Waves benar-benar kolaborasi dengan R Gacha Gaming. Yang kita tahu isi dari R Gacha Gaming, entah itu dari pos-posnya, entah itu dari si orang-orangnya yang emang gabung Gacha Gaming, itu kan kebanyakan emang rada-rada sensi ya ke Wuthering Waves. Di mana untuk Gacha Gaming sendiri pun, waktu pas pertama mereka review Wuthering Waves, gue masih inget sih ya, dan ini ada posnya. Oke, di sini gue bakal jelasin untuk poin-poinnya aja ya. Jadi ini scale-nya ada 1 tuh terrible, 2 B, 3 average, 4 good, 5 amazing. Yang pertama dari story segmentnya bad, oke? Terus introductionnya terrible. Terus continuationnya 3 T apa? Average. Karakter story-nya ini bagus, 4/5 yaitu good. Gameplay segmentnya tentu saja ya, karena ngandelin untuk gameplaynya ini ya 5/5. Untuk karakter diversity-nya 4/5, exploration 4/5, gacha sistemnya average. Music and sound design-nya 3,5, ETC-nya, quality of life feature-nya 2/5, accessibility-nya 2/5, performance-nya 1/5, visual 4/5, dan lain-lain. Isi komen-komennya pun, kalau di gacha gaming ya emang kebanyakan kita tahu kan ya, isi komen-komennya emang rada-rada wah banget gitu, terutama untuk Wuthering Waves ini. Cuman ya sekitar 3 hari yang lalu untuk Wuthering Waves kolaborasi pertama dengan gacha gaming ya. Jadi collaboration R Gacha Gaming x Wuthering Waves enter to win game reward in celebration of Siang Liau release. Untuk eventnya ini udah tutup ya. This event has closed. Untuk kodenya cuma 100 doang ya available-nya ya, yaitu premium resonant potion, premium energy core, premium tuner, shell credit. Dan ini cara-caranya tapi udah close. Untuk chance of winning-nya 50%. Dan terus saja untuk gacha gaming ini mempromosikan Siang Liau ya, perilisan Siang Liau. Cuman ya ini benar-benar collab yang sangat tidak terduga dari Wuthering Waves ya. Asli dah, kayak apa ya, maksudnya ya sebelum-sebelumnya kita tahu lah ya, untuk yang gacha gaming isi-isinya, komen-komennya dan lain-lain emang agak-agak sensitif. Tapi ternyata itu jadi kolaborasi pertama ya sama Wuthering Waves banget sih. Kita lihat untuk komen-komennya sih ya, untuk komen yang bestnya. That's one of the subreddit collabs of all time if I've ever seen one. Wuthering Waves pula ya. This is kind of funny. Ya ini emang kelihatan lucu sih. This is just gave us conspiracy theory why this sub was so bad before Wuthering Waves launch. Jadi di sini tuh isinya tuh komen-komennya apakah emang ngebayar kah? Ya tentu saja ya, untuk Wuthering Waves tentu saja ngebayar untuk gacha gaming ini. Nggak mungkin juga kan kalau misalnya tiba-tiba atau jojol gitu ya, gacha gaming tiba-tiba ngepost seperti ini, ngepromosiin, ya terus saja ada duitnya lah. Yang emang bingung ini pasti dibayar dan lain-lain, ya iyalah. Collab with gacha gaming, that desperate. Dan ini dibales ya, seriusan ya. Tapi dibalesnya sama bot nggak sih? Dan ini katanya, oh wow, collab with this sub, what did Kuro run out of money? Jadi Kuro katanya kehabisan duit untuk ngepromosiin dengan streamer-streamer di luar sana, jadi untuk collabnya di gacha gaming ini. Tapi kalau menurut gue ini tidak bisa ditebak, cuman menurut gue bagus-bagus aja ya. Sekian banyak game yang emang collab sama gacha gaming ini, terutama untuk game gacha, itu baru Kuro doang gak sih? Atau Hoyo pernah gitu? Silahkan komen di kolom komentar ya. Game apalagi yang emang collab sama gacha gaming, yang dimana untuk si gamenya pun di subreddit tersebut kebanyakan negatifnya gitu. Silahkan komen di kolom komentar ya. Iya, the comment is so funny. Iya emang komennya ini aneh-aneh seriusan. Iya collab yang aneh emang, tapi menarik sih. Dan orang-orang pun ini maksudnya kebanyakan ya nganggapnya lucu gitu. Dan ada yang bilang kayak yang dibadutin gak sih? Bener-bener kayak yang dibadutin gak sih? Yang tadinya negatif-negatif-negatif, taunya collab gitu. Solon gak tapi trolling, oke. Okay. When the Genshin collab? Kayaknya emang belum pernah ya untuk Hoyo kerjasama sama subreddit. Cuman kalau misalnya kita lihat-lihat ya, untuk ya post-post
untuk Wuthering Waves dari Gacha Gaming. Kita lihat nih ya. Ini briefing, Wuthering Waves is kind of boring. Tuh sebentar, 2 bulan yang lalu gua enggak tahu sih, ini kayaknya bukan ya, cuman ngasih info doang sih. Bukan promosi seperti yang collab sekarang ya. I try Wuthering Waves but the dialogue story is physically mentally killing me. Is there any point to continue? Wah. Tapi ya untuk kebanyakan sih kalau misalnya ngepost Wuthering Waves dan lain, kebanyakan dari komen-komennya sih ya. Komen-komennya yang emang ya kebablasan lah, banyak war dan lain-lain. Ya gue cuma ngebahas itu doang, cuman sambil memperpanjang durasi, sambil ngomong-ngomong santai juga, ya gue bakal sekalian liatin gameplay yang co-op-nya ya. Dan juga untuk Astrid gue sekarang udah 1300. Ya kemarin live stream judulnya gue hilaf karena gue emang bener-bener gacha weaponnya Xiang Liao, yang dimana gue udah nge-build Stone Art ini ke level 90. Nge-build Stone Art ke level 90 dan juga nge-build senjatanya Xiang Liao ke level 90, itu resource gue, Astrid gue, itu seriusan abis ya. Tapi ya gak apa, untuk Stone Art ini ya masih gue pakein Kling Yang, tapi gak akan gue build. Tapi untuk Yuhu di 1.3 nanti Stone Art ini bakal gue kasih ke dia. Tapi gimana menurut kalian untuk kolaborasi pertama Wuthering Waves ini? Apakah terlalu berlebihankah, atau menarikkah, atau biasa aja? Silakan komen di kolom komentar ya. Sekali lagi kalau untuk pendapat gue, cukup menarik, cukup lucu juga, dan mengagetkan ya. Karena yang kita tahu untuk gacha gaming isinya kan ya kebanyakan yang emang sensitif, cukup sensitif ke Wuthering Waves ya. Banyak war dan lain-lain. Dan untuk kayak berita-berita yang aneh-anehnya pun biasanya kan keluar dari situ. Collab. Collab seriusan, aneh banget asli dah. Baik yang bilang untuk Kuro Game kehabisan duit kan tadi ya, untuk ya kerjasama sama konten kreator, streamer dan lain, jadi milihnya subreddit gitu. Atau mungkin kayak Wuwa udah depresi dan lain karena nggak ada pilihan untuk collab dan lain. Ya banyak bersimpang siur seperti itu. Ya banyak yang nyangka seperti itu, tapi kalau menurut gue gak sih ya, bukan seperti itu. Asli dah, itu collab yang seriusan cukup menarik edan. Wow. Dan juga untuk Wuthering Waves, untuk clicker-clickernya sekarang udah pada diperingatkan lah bisa dibilang ya. Apakah untuk pemburuan clicker bakal dimulai kah? Seperti yang Hoyo lakukan? Atau masih tetap dibiarin kah? Tapi untuk Wuthering Waves itu udah ngasih peringatan dan bakal bawa ke jalur hukum juga kalau misalnya leak-nya, terutama ya clicker-clicker yang emang resmi bro lah. Atau ya dari resource yang lain-lain, dan itu lebih ke hoax ya. Nah terutama yang seperti itu. Dan gua pun ngelihat leaknya terutama shorekeeper itu udah kayak berlebihan banget sih. Asli dah. Biasanya kan kita emang diperlihatkan tuh kayak ya awal-awal gameplaynya sampai ke pas lawan satu musuh gitu ya. Kayak demo karakternya lawan satu musuh dalam satu tempat dan lain-lain. Tapi kalau leakernya shorekeeper itu udah ke tahap party, terus juga ngelawan bos, dan juga ada leak apa, pokoknya udah berlebihan lah bisa dibilang. Itu udah bukan leak lagi, maksudnya bukan leak normal lagi sih. Itu kita udah bener-bener diliatin gameplaynya tuh seperti apa. Ini mana itu gak akan apa ya, jadi ngurangin hype aja gitu. Gak ada kaget-kagetnya pas shorekeeper nanti rilis. Kalau menurut gue untuk shorekeeper udah berlebihan banget. Tapi kalau untuk Kuro itu sendiri, mereka lebih ke yang leaks tapi menjurus ke hoax sih, atau menggiring opini. Cuman gak tahu juga sih, kalau misalnya emang leaknya berlebihan seperti leak shorekeeper yang sekarang dan juga leak Yuhui sekarang, itu bakal kena atau enggak. Karena walaupun emang udah diperingatkan seperti itu, tapi ya hari ini pun pas gue lihat ya, itu ada banyak banget, ada cukup banyak konten kreator yang emang masih ngebahas leak. Terus juga masih ngebahas yang emang apa aja sih yang bakal ada di 1.4, Camellia, 2.0, 3.0, itu ada ya yang ngebahas seperti itu. Dan itu cukup bahaya sih, jujur aja. Itu bisa kayak penggiringan opini atau pendapat yang dimana emang masih bener-bener belum jelas ya dari Kuro Games-nya juga. Jadi seperti itu. Jadi untuk pendapat kalian gimana untuk leak yang sekarang lah, terutama untuk 1.3 leaknya, apakah berlebihankah atau normalkah atau bodoh amat sama leak gitu ya, nggak ngelihat leak sekalipun. Yang penting nanti pas perilisan hype gitu. Silakan komen kolom komentar. Tapi ya untuk gameplaynya sampai dulu aja. Kalau suka videonya silakan like, suka channelnya silakan subscribe. Kalau saran dan kritik silakan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.